Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada alat dari bagian kultur jaringan yaitu autoklaf, di mana autoklaf sendiri adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi sekitar 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Nah, adapun dari cara penggunaan autoklaf sendiri, yang pertama-tama ialah mengecek air pada kukusan, mengecek jumlah air yang terdapat di dalam autoklaf. Nah, jadi di sini air yang digunakan harus dengan mencapai batas yang ada. Di sini batas dari penggunaan air pada autoklaf. Air yang digunakan adalah Aquades. Setelah mengecek air yang tersedia pada dalam autoklaf, kemudian memasukkan alat-alat yang akan disterilisasi atau media dan lain sebagainya ke dalam autoklaf. Setelah alat dimasukkan, kemudian ditutup dan mengeratkan sekup pengaman. Setelah semua sekrup pengaman terpasang dengan benar dan kuat, selanjutnya katup pengeluaran uap harus dalam kondisi yang tertutup dan di samping sini. Setelah semua sekrup pengaman tertutup dengan rapat, kemudian sambungkan kabel ke stop kontak. Selanjutnya adalah menghidupkan tombol on-off yang ada pada autoklaf. Dan mengatur timer atau suhu dan suhu, di mana suhu yang digunakan adalah 121 derajat Celcius. Dan waktu yang digunakan selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, maka indikator lampu akan menunjukkan ke bagian warna merah. Setelah lampu berwarna merah, maka matikan autoklaf dengan menekan tombol off. Setelah autoklaf dimatikan, lalu kemudian dibuka katup uap menggunakan alat pengaman. Setelah uap keluar, tunggu autoklaf hingga dingin, kemudian buka sekrup pengaman, dan setelah itu alat dan bahan yang disterilisasi baru dapat digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.